Halo semuanya, apa kabar? Jadi ini adalah konten terbaru saya di mana saya akan memberikan informasi-informasi properti yang ada di Bali, dari jual rumah, jual tanah, disewakan dan lain-lain. Dan inilah video pertama saya. Hari ini saya berada di Jalan Padang Gajah. Jalan Padang Gajah, tepatnya di sebelah selatan Rumah Sakit Bali Med ya. Di sana itu Rumah Sakit Bali Med, dan di depan saya ini ada kontrakan yang disewakan. Untuk kalian mungkin lagi cari-cari kontrakan untuk bisnis kalian, bisa. Jadi ini adalah kontrakannya. Ini kontrakannya ada di timur jalan atau menghadap ke barat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kontrakan, dan kebetulan kontrakan yang paling ujung yang disewakan ya, dimana rata-rata teman-teman semua banyak yang berbisnis mencari biasanya yang di ujung ya. Dan ini kebetulan sekali kontrakan yang di ujung yang kosong. Oke, ada di timur jalan menghadap ke barat. Dan ini kawasannya, kalian bisa lihat sendiri, ini kawasan perumahan. Jadi di sini rumah sangat banyak karena ini memang pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk, tentunya kalian bisa mencoba usaha apapun yang kalian ingin coba di sini. Oke. Kalau di sebelah-sebelahnya di sini ada warung lalapan, ada dagang nasi goreng, jualan sembako dan bengkel. Oke, kita akan menuju ke kontrakannya. Coba kita nyebrang dulu ya. Duit lebar depanannya berapa? 3,5 kali 7. Lebar 3,5 meter kali 7. Ke belakangnya 7 meter. Di depan sana lebar depannya 3,5. Jadi lumayan lebar untuk kalian coba bisnis apapun ya, yang target pasar kalian itu untuk di pemukiman penduduk. Di sini juga udah ada untuk dapurnya, kalian bisa untuk masak dan lain-lain. Terus juga ada kamar mandi dalam. Kamar mandinya ini ukurannya 1,75 kali 1,5. Untuk air di sini, airnya memakai sumur bor, dan juga untuk KWH-nya sudah masing-masing sudah ada. Masing-masing sudah ada KWH. Di sini listriknya 1.300. Dan untuk kontrakan ini harganya cuma 21 juta per tahun. Jadi sangat murah sekali. Tentunya kalian harus mencobanya di sini. Membuka usaha apapun cocok ya. Karena kalian bisa lihat di pinggir jalan langsung. Pinggir jalan langsung di sini. Sangat murah meriah sih sebenarnya kalau dihitung dengan tempatnya yang di kawasan pemukiman penduduk, dan juga sangat gampang dicari karena ini berdekatan dengan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bali Med. Di sini Jalan Padang Gajah. Kalau Rumah Sakit Bali Med itu Jalan Mahendra Data, dan ini di sebelahnya Rumah Sakit Bali Med gitu. Jalan keluar Rumah Sakit Bali Med itu lewat sini. Jadi sangat murah sekali, kalian bisa coba ya. Di sini juga sudah ada pintu harmonika, dan juga yang paling penting ada kanopi, kalian bisa lihat. Tentunya untuk tempat parkir kalian itu tidak perlu kepanasan karena sudah ada kanopi. Depannya juga sudah sangat luas, dan kalian bisa menyewakan di sana. Kalau kalian mau menyewakan tempat kalian ini, di depannya ada yang mau sewa, silahkan, masih bisa juga. Jadi bisa bantu-bantu untuk uang bulanan kalian gitu. Kalau kalian sewakan di depan itu bisa. Kalau luas parkirnya itu juga lumayan luas, saya kalian bisa lihat. Ini kalau motor ini bisa berjejer sekitar 6 motor.
itu sangat luas sekali. Dan inilah ya, jadi kalau kalian berminat atau lagi mencari kontrakan yang ada di Bali, tentunya di Denpasar, kalian bisa langsung hubungi nomor telepon yang ada di bawah. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.